Inilah artis cantik Andi Soraya, jarang tampil di layar kaca, kabarnya yang terbaru bersama sang suami. Andi Soraya pernah mengalami hal buruk di rumah tangganya masa lalu, namun kini berbalik. Ia rupanya berhasil menyelamatkan diri dari penderitaannya saat masih bersama mantan suaminya. Andi Soraya kini telah hidup bersama suami baru yang punya pekerjaan tak sembarangan. Berkat kehidupan barunya bersama sang suami, ia berhasil mengubah kehidupan setelah sebelumnya sempat dikejar-kejar oleh debt collector. Sampai saat ini, perempuan 45 tahun ini ternyata sudah menikah sebanyak 4 kali. Setelah bercerai dari suami pertamanya, Andi Soraya menikah dengan aktor Steve Emmanuel yang rumah tangganya bertahan cukup lama. Setelah dengan Steve Emmanuel, ia menikah dengan seorang pria bernama Rudy Sutopo pada 2011. Namun, lagi-lagi pernikahannya pun kandas karena Sutopo telah menipunya. Akhirnya 2015 Andi Soraya pun bercerai juga. Kendati pernah merasakan pahit, kini hidup Andi Soraya justru berbalik terbalik. Andi Soraya berhasil membuat dirinya kini bergelimang harta dan menutupi kepahitan di masa lalunya. Andi Soraya kini menikahi seorang pengusaha tajir. Pengusaha tersebut bernama Andi Ali Ghaffar pada 2016. Pernikahan mereka telah dikaruniakan seorang putri bernama Andi Kylie Jivana Ali. Dinikahi Ali Ghaffar wanita kelahiran Jakarta 18 Juni 1976 ini pun hidup bergelimang harta. Rupanya suami Andi Soraya merupakan keturunan keluarga terpandang lantaran sang ayah Ghaffar Patape merupakan mantan pejabat. Kini kehidupan Andi Soraya begitu berbeda dibandingkan sebelum bercerai dari Rudy Sutopo. Kehidupan Andi Soraya berbalik dengan Steve Emmanuel yang sedang terpuruk di dalam curuji penjara.